dikisahkan seorang kesatria mahotama bernama Cokorde Gede Oke Gelgel, putra Raja Klungkung kelima Ide Dewa Agung Panji. Setelah menginjak dewasa, Cokorde Gede Oke Gelgel diminta paman beliau Ide Dewa Agung Sakti, Raja Klungkung keempat, untuk menjadi uger-uger saksi sebagai duta yang mewakili Raja Klungkung di Kerajaan Mengui. Pada tahun 1760, berangkatlah Cokorde Gede Oke Gelgel ke Kerajaan Mengui diiringi oleh 10 kepala keluarga yang berasal dari klan Pasek. Kedatangannya disambut gembira oleh Raja Mengui. Beliau diberikan tanah untuk membangun puri yang berlokasi di timur laut Puri Ageng Mengui, di sebelah barat Griya Kamasan, hanya berbatasan dengan jalan kecil atau rurung. Sedangkan para abdinya ditempatkan di desa Sayan dan Belah Kiyuh. Keberadaan Cokorde Oke Gelgel di Kerajaan Mengui menggantikan duta sebelumnya, Cokorde Muter, yang harus kembali ke Puri Gelgel karena adanya kekosongan di Puri Gelgel. Sedangkan para pengiring duta sebelumnya dari keturunan Arya Kebon Tubuh ditinggalkan di Mengui dan diserahkan ke Cokorde Gede Oke Gelgel. Dari ikatan kesetiaan antara Trah Ksatria Dalem dengan Trah Arya Kebon Tubuh, maka dibangunlah pura yang bernama Pura Batanyo. Pura ini adalah dasar keterikatan Prati Sentana Cokorde Gede Oke Gelgel dengan Warih Arya Kebon Tubuh. Setelah lama berpuri di Kerajaan Mengui, mulai terjadi ketegangan, konflik, dan peperangan antar kerajaan di Bali. Pada tahun 1891, cucu Cokorde Gede Oke Gelgel yang bernama Cokorde Ketut Rai bersama keluarganya memutuskan untuk pergi dari Kerajaan Mengui menuju ke arah timur, menapak wilayah kekuasaan Punggawa Ubud. Mengapa beliau memilih Ubud? Karena ada hubungan baik antara Cokorde Ketut Rai dan Puri Ageng Mengui dengan Punggawa Ubud Cokorde Gede Sukewati, terutama saat Perang Negara pertama pada tahun 1890 dan Perang Negara II pada tahun 1891. Sesampainya di Ubud, Cokorde Ketut Rai dan putranya Anak Agung Gede Oke Krebek disambut dengan hangat oleh Punggawa Ubud Cokorde Gede Sukewati. Atas budi baik Cokorde Gede Sukewati, Cokorde Ketut Rai diberikan tempat untuk mendirikan puri yang diberikan nama Puri Kauhan Ubud. Puri yang berada di barat Catuspate Puri Agung Ubud. Setelah lama berdiam di Ubud, saudara Cokorde Ketut Rai yang bernama Anak Agung Ketut Gelgel diminta mendampingi Cokorde Putu Nondran dari Puri Agung Ubud untuk mendirikan puri baru di Banjar Pegambangan Badupulan. Sedangkan keponakan beliau, Anak Agung Raketogog, berpuri di Puri Arnawa Kapal karena diangkat menjadi Punggawa Kapal. Setelah dewasa, putra Cokorde Ketut Rai bernama Anak Agung Gede Oke Krebek memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Ubud. Beliau diberikan kepercayaan oleh Cokorde Gede Sukewati sebagai penasehat politik, juru bahasa, sedahan agung, serta jaksa Punggawa Ubud. Dengan didampingi Anak Agung Gede Oke Krebek, Cokorde Gede Sukewati membawa Ubud menjadi punggawa yang berpengaruh dan disegani, baik di wilayah Kerajaan Gianyar dan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Anak Agung Gede Oke Krebek adalah seorang sastrawan
yang termasyur di zamannya. Berbagai pustaka lontar beliau tekuni, mulai warige, usade, babad, tutur, kekawin sampai kediatmikan. Beliau juga menyusun katalog lontar yang dimiliki oleh griya dan puri di sekitar Ubud. Kecintaan beliau pada dunia sastra sampai beliau berusia lanjut. Sebelum beliau berpulang ke Wisnuloka, beliau masih menulis sebagai seorang rakawi dalam sebuah buku kertas. Kesetiaan, pengabdian, dan ikatan persaudaraan dengan Cokorde Gede Sukawati juga sungguh luar biasa. Menjelang akhir hayatnya, Cokorde Gede Sukawati mantuk berpulang di Pabin di Paha Anak Agung Gede Oke Krebek. Anak Agung Gede Oke Krebek diberikan mandat oleh Cokorde Gede Sukawati untuk membagi warisan pada putra-putranya. Sistem pembagian waris yang disebut Mister Gede Panece sebagai Pance Udara. Keturunan Anak Agung Gede Oke Krebek yang saat ini berkembang menjadi keluarga besar Puri Kauhan Ubud mendedikasikan sebuah acara sastra untuk menghormati Anak Agung Oke Krebek yang bertajuk Sastra Saraswati Sewana. Kisah ini diangkat bukan untuk mengunggulkan diri, tapi diharapkan memberikan inspirasi pada kita semua untuk mewarisi api semangat kesatria Mahotama yang tidak berhenti belajar, selalu bakti pada Sang Hyang Paramakawi dan para leluhur, serta tidak melupakan welas asih kepada rakyat, seperti termuat dalam Kekawin Ramayana. Weroh ring wede, bakti ring dewe, tarmalupeng pitre puje, masih tesireng swagotre kabeh. Sekian, matur suksmo.